Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Masyarakat Desa Pelabuhan bersama pemerintah Desa Pelabuhan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang mengadakan acara sedekah desa. Pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, bertempat di Balai Desa Pelabuhan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang, dan diikuti oleh seluruh masyarakat Desa Pelabuhan. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat berupa panen melimpah yang diterima oleh para warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Masyarakat sangat antusias dan berbondong-bondong untuk mengikuti acara ini hingga terlihat ramai dan meriah. Acara ini diawali dengan sambutan dari Kepala Desa Pelabuhan, Imamatus Soliha, dilanjutkan dengan memanjatkan doa bersama seluruh warga masyarakat desa dan diakhiri dengan pertunjukan campur sari yang diketuai oleh Kepala Desa Pelabuhan. Turut hadir dalam acara ini Camat Pandaan Suparno, Kapolsek Kanan, BPD, Babinsa, Babin Kamtibmas, dan seluruh stakeholder serta masyarakat Desa Pelabuhan. Mewakili pemerintah Desa Pelabuhan Kuswanto, Mewakili pemerintah Desa Pelabuhan Kuswanto yang juga sebagai Sekretaris Desa Pelabuhan bersyukur sekali atas terselenggaranya acara sedekah desa kali ini. Dia juga berharap semoga pelaksanaan sedekah desa di tahun depan akan lebih meriah lagi. Kami atas nama pemerintah Desa Pelabuhan yang pada hari ini telah melaksanakan sedekah desa yang pada malam Jumatnya diadakan pengajian di Balai Desa, dan untuk pada hari Jumatnya, tepatnya hari ini Jumat pagi tanggal 22 Juli 2022 telah diadakan sedekah di Bunden Dusun Pelabuhan dengan hiburan campur sari mega budaya yang dipimpin langsung oleh Ibu Kepala Desa, Ibu Aminatus Soleka. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya bisa lebih meriah, lebih ramai, dan untuk warga masyarakat Dusun Pelabuhan bisa makmur, sentosa. Luki dan Suparlan, Mobile Jurnalis TV Desa, melaporkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.